Nah, di rumah Acel di sini ada Bapak M. Nur sudah menyediakan wine coffee nih, teman-teman. Nah, wine coffee ini gimana, Pak? Oke, cerita wine coffee sebenarnya ini kan permintaan lebih untuk permintaan lokal. Jadi kalau kita ini wine coffee ini nggak bercerita internasional, oke? Jadi ini kopinya bagus, nah, kopinya dari kopi yang berkualitas, cuman dengan cara fermentasi yang mungkin butuh waktu sampai 1 bulan atau lebih. Itu di fermentasinya dalam bentuk biji. Bijinya yang di fermentasi. Biji masih parchment, gabah namanya. Jadi dia punya cita rasa khusus. Jadi orang Indonesia umumnya suka sahabat-sahabat dengan rasa kopi wine. Tapi kita tidak sarankan ini untuk international quality seperti itu. Jadi sepertinya kita coba rasanya seperti apa. Iya, coba. Oke. Okay. Coba ya teman-teman ya. Oke. Okay. Cara buatnya gimana nih? Katanya pakai ini. Boleh, kita boleh. Jadi punya itu tergantung rasa. Kita mau rasanya manis, sedikit manis, kalau kita pakai madu bagus. Kalau enggak kita pakai natural juga bagus. Sekarang mungkin Mbak pakai madu sedikit. Pakai madu ya. Oke. Okay. Ini madunya pun dipakein. Oke. Oke, okay. Okay, jangan terlalu banyak, oke. Okay? Oke. Okay. Jadi dia punya cita rasa, kalau kopi ini ada asam-asamnya. Ini kita lihat, oke. Okay. No, oke, okay. Good. Oke. Okay. Oh. Sedikit saja. Oke, okay, kawan-kawan. Jadi di kita double seal, Mbak, kayak gini. Oh. Jadi kita ada seal lagi di itu, jadi untuk menjamin kualitas produk. Oh, iya. Steril, iya. Kemudian tahan lama pasti. Tahan lama, oke, okay, ya. Seperti itu. Mbak boleh diminum sedikit, dicoba. Teman-teman, ini sudah tercampur. Kita minum dulu. Yang penting nggak tahu jalan pulang bukan urusan saya. Oh, nggak tahu jalan pulang. Kan katanya wine. Kepanasan maksudnya. Kepanasan. Tapi panas dingin nih, Mbak. Yeah. Dingin. Ini madunya yang panas. Madunya terasa ya, maksudnya dia tidak manis, maksudnya dia tercampur rasanya sama madu. Iya. Yeah. Terus kopinya lebih terasa di sini. Baunya buah ya? Iya. Baunya buah. Lebih buah. Dan ini enak sekali loh teman-teman, ringan, tidak terlalu berat ya. Jadi kalau teman-teman mau menikmati kesegeran ya, ini seger loh. Nah. Jadi kopinya seger. Iya, benar. Silakan manisnya, berkunjung ke rumah Aceh mungkin. Ya, silakan berkunjung teman-teman ya ke rumah Aceh di sini di kawasan Lamyong ya. Iya, samping Polda Aceh. Samping Polda Aceh. Terus bisa lihat liputan kita di channel YouTube Cute dan juga informasinya lebih lanjut tentang produk-produk kita di sini ya. Yeah. Di rumahacehofficial.com ya teman-teman. Okay. Yuk kita minum lagi. Sampai jumpa. Cie-cie. Bye.